hasil yang gak memuaskan, ya mungkin bagi saya belum rezeki, mungkin bagi saya masih ke depan masih ada SEA Games, AFC juga mudah-mudahan saya bisa buktiin di tim dan bisa dipanggil lagi sana. Kira-kira yang buat Indra sekarang agak di SEA Games oleh Indra Sapri apa sih? Kan sebenernya, dulu kan masih masuk kuatnya gitu. Saya belum tahu ya, mungkin keinginan pelatih beda-beda sih. Mungkin kita juga gak bisa apa-apa, nanti semua keputusan kan di pelatih sendiri, bukan di kita sendiri. Kita udah kerja keras maksimal mungkin, ya mungkin namanya belum rezeki yang udah. Kalau seorang coach Indra Sapri di mata Indra seperti apa sih? Baik, orangnya dia baik, tegas, tegas, coach Indra, disiplin juga orangnya. Pengalaman yang didapat selama kemarin pemusatan latihan? Ya kalau pengalaman sih mungkin yang biasanya kalau dipanggil timnas kemarin tuh sama seumuran sendiri kan, mungkin apa yang kemarin tuh ada seniornya kan, jadi kita lebih gimana ya, lebih bisa apa punya pengalaman lagi, apalagi kita levelnya tim nasional, kita bareng ada pemain-pemain senior juga kan di situ, itu lebih ke pengalaman sendiri sih buat saya yang diambil. Ya kan hari ini pertama ya gabung latihan ya. Tadi sebelum ada kendala kan, tapi sebelumnya kalau kendala sih enggak ya, mungkin Persib sama saya pun pribadi mungkin saya duluan yang mulai latihan kan, jadi nggak terlalu ada masalah atau apa sih, jadi sebelum saya kesini juga kan di sana udah latihan juga lumayan keras juga kan. Di sini ada banyak pemain baru juga yang ada di sana terus dan merasa canggung apa? Kalau ngerasa canggung sih enggak ya, mungkin sebelumnya udah pernah ketemu juga kan, setiap match-match kita away apa mereka home juga, mungkin karena ketemu cuma di lapangan kan sekarang bisa lebih akrab kan, bisa lebih enak. Kalau canggung sih nggak ada sih. Melihat persaingan Persib di lini belakang sekarang? Persaingan sih belum tahu ya saya, karena belum pasti juga kan pemain belakang siapa-siapanya. Mungkin untuk sekarang masih ada Sabil, ada Alulan juga, baru saya kan, baru bertiga kan, kita belum tahu juga kan. Entah itu ke depan Persib ngambil pemain asing lagi atau masih pemain lokal, kita nggak tahu. Belum sejalan sih, mungkin baru pertama juga kan kita latihan. Sendiri sampai kemana? Makasih mas. Lumayan lah. Ya, lumayan.